Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Brunei Ku Indah, sebuah rancangan yang mengajak kawan-kawan bersama menjelajah beberapa monumen, arca, tugu ataupun moral yang bersejarah yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Apakah perkabaran bis kita pada hari ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Dan untuk episod kali ini kawan-kawan, kita ini akan teruskan lagi penerokaan kita di daerah Blight. Daerah Blight merupakan daerah yang amat penting bagi bumi Brunei Darussalam kerana daerah inilah hasil utama negara, iaitu minyak dan gas banyak ditemui. Untuk episod kali ini kawan-kawan, kita ni akan meneroka satu monumen yang amat penting bagi pengunjung yang datang ke Kuala Blight. Monumen ini mesti kita ni akan dapat lihat. Monumen ini juga merupakan sebuah teapot yang besar. Teapot besar lah. Jadi kita akan lihat macam mana besar teapot ini. Dengar-dengar cerita, cawannya tu dia pernah dapat dipakai pasal terlalu besar. Jadi macam muskil je. Kita lihat macam mana besarnya. Jom, kita cek. Daerah Blight merupakan daerah yang terbesar di antara 4 daerah yang terdapat di negara ini, dengan keluasan kira-kira 2,727 km persegi. Daerah Blight mempunyai penduduk lebih kurang 70,000 orang. Baiklah kawan-kawan, sebelum Dani menuju ke monumen untuk episod kali ini, Dani akan singgah ke satu tugu yang menarik perhatian Dani, iaitu Tugu Cendera Mata Kenangan memperingati Hari Perpuspaan Pesembah Penduduk Daerah Blight. Dan juga tugu ini dipanggil sebagai Clock Tower. Tugu ini terletak di Jalan Macaron, berhampiran dengan bangunan bandaran Kuala Blight dan Seria, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Tugu ini dibina bagi memperingati Hari Perpuspaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Semuda Omar Ali Saifuddin pada 1 Ogos 1968. Ketinggian tugu ini kira-kira 40 kaki dan dilengkapi dengan 4 biji jam seko pada setiap sudut. Macam mana kawan-kawan dengan tugu peringatan tadi? Indah tak indah? Memang cukup indah kawan-kawan. Jadinya tugu peringatan tadi itu ada berkait rapat dengan gerbang perpuspaan 1968 di Bandar Seri Begawan. Jadi kita akan teruskan lagi menuju ke destinasi ke monumen. Pasal monumen itu dia jauh dengan tugu peringatan yang clock tower tadi itu. Kira-kira dalam 3 km lebih jauh. Jom kita ke sana. Ya kawan-kawan, inilah monumen yang kita cari, iaitu Kiri Monument ataupun lebih dikenali sebagai Teapot Roundabout. Memang cukup besar dan menarik. Monumen tersebut mempunyai ketinggian 58 kaki, keluasan 10,000 kaki persegi, kiri berukuran 20 kaki dan 4 biji cawan gelas berukuran 6 kaki. Monumen ini merupakan salah satu tarikan paling indah dan eksotik di rantau ini. Ia mewakili Teko Sultan yang mengagihkan kasih sayangnya secara sama rata di kalangan rakyatnya. Monumen ini terletak di pusing keliling Jalan Kampung Pandan. Monumen ini digelar Kiri kerana terdapat sebiji kiri bersaiz besar berada di tengah-tengah monumen ini. Bercakap mengenai kiri ini, ia adalah sebuah bekas menyimpan air buatan Brunei yang diperbuat daripada tembaga. Alat ini dilengkapi dengan tangkai pemegangan, tudung bertampuk dan muncung tempat untuk mengeluarkan air. Kiri ini juga digunakan oleh masyarakat Brunei sebagai tempat menyimpan air untuk kegunaan harian dan juga digunakan di majlis-majlis keramaian. Seperti majlis doa arwah, doa selamat, mengambil air wudu, mencuci kaki pengantin dan kegunaan seharian. Projek pembinaan monumen ini adalah merupakan antara projek dalam program mencetikan bandar sempena tahun melawat Brunei TMB 2001.
Pembinaannya bermula pada pertengahan bulan Mei 2001 dan mengambil masa selama 2 bulan untuk disiapkan secara keseluruhannya, manakala penyerahan projek berlangsung pada 19 Julai 2001. Manakala penyerahan projek diserahkan oleh Timbalan Pengarah Urusan Syarikat Minyak Brunei Shell pada Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria pada ketika itu yang berlangsung pada 19 Julai 2001. Ya kawan-kawan, apa yang kita dapat lihat di sini, corak bunga menjala digunakan untuk menghiasi monumen ini. Manakala ada 4 galas bersaiz besar bercuik mengelilingi kiri melambangkan rakyat dan juga penduduk di keempat-empat daerah, iaitu daerah Brunei dan Muara, daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong. Maksudnya di sini ada 4 cawan, 4 daerah. Dan seterusnya kita akan dapat melihat kiri menuangkan minuman ke dalam 1 galas melambangkan kasih sayang seorang pemerintah yang dicurahkan kepada rakyat jelatanya. Dan pada masa sama juga kita ni dapat lihat jam berbentuk Islamic geometry, memang cukup indah dan menarik. Pembinaan kiri monumen ini ditaja sepenuhnya oleh syarikat Brunei Shell Petroleum. Dengan terbinanya kiri monumen ini melambangkan keprihatinan dan kecintaan seorang pemerintah negara terhadap rakyatnya. Jadinya kawan-kawan, kalau ada yang bertanya monumen ini sesuaikah untuk mengambil gambar? Ya, memang sesuai kawan-kawan. Seperti lazimnya, saya akan bergambar sebagai kenang-kenangan. Begitulah tadi kawan-kawan, kalau kita ni menuju ke daerah Belait, kita ni akan singgah ke satu tempat tarikan iaitu Monumen Ani. Memang cukup besar ya kalau dilihat pakai galasnya tu, memang ni peluang habis tu kena minum tu. Pasal cawan itu terlalu besar. Macam mana akan minum tu? Jadinya kawan-kawan, inilah dia monumen kiri. Okeylah kawan-kawan, nampaknya kita ni pun sampai di penghujung rancangan dan semoga dengan rancangan ini dapat lagi memberikan sedikit sebanyak informasi dan juga manfaat untuk kawan-kawan kita ni yang ada di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam rancangan Brunei Ku Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.